Hai hai hai, assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, kakak punya banyak permen unik buat kalian. Tapi sebelumnya, seperti biasa kakak akan memperlihatkan keluarga kakak. Mereka adalah balon karakter yang sudah kakak anggap sebagai keluarga kakak sendiri. Keluargaku sangat baik sekali. Yuk kita bercerita ditemani oleh mereka. Teman-teman, mari kita lihat yang pertama. Yeay, ini adalah kopi luwak, white coffee. Ini adalah kopi luwak, white coffee. Tinggal minum, udah diseduh. Oke, kita simpan ya. Kakak, sepertinya segar sekali. Teman-teman, selanjutnya kakak punya permen unik boba. Ternyata ada boba yang besar juga, padahal yang lain kecil-kecil. Sekarang waktunya kita berenang, yang mau ikut komen, lanjut part 2. Boba ini kalau dikasih air nanti akan mengembang, seperti yang Kak Willy Salim kita lihat tadi. Besok-besok kita unboxing ya. Siap kakak, aku mau unboxing, aku mau lihat boba itu. Oke teman-teman, selanjutnya, yeay, ada permen unik. Yeay, karet Jepang. Karet ini kalau dipakai lucu sekali teman-teman. Kakak, itu bukan permen unik. Gimana sih kakak? Oh iya teman-teman, kakak lupa. Baiklah kita simpan saja. Selanjutnya mari kita cari yang mana lagi ya. Tara, sari gandum. Wah kakak punya dua. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya gak pelit cuy, anti berantakan. Sari gandum ini sangat bergizi, baik untuk pertumbuhan. Oke, kita simpan teman-teman. Hoi poi, hoi poi, subscribe. Selanjutnya teman-teman, kita cari permen unik. Yeay, apa ini? Coki stick. Asik. Coklat stick yang enak dan asik ya, Coki sticks. Teman-teman, kita cari selanjutnya permen unik apa ya? Yeay, Yupi play. Permennya langsung aja tuh dimakan. Kalian suka makan permen Yupi enggak, guys? Teman-teman, coba tebak kakak punya berapa? Yeay, 2. Udah simpen dulu yang ininya, ngelingin. Kemudian 3. Satu lagi, Tara. 4. Yeay. Ibu Abiru mau makan permen Yupi bentuk burger tuh, guys. Berwarna-warni, ada pink, orange, biru, dan juga hijau, teman-teman. Karena pas ngebuka bungkusnya tuh dipukul kayak gitu, jadi si permennya tuh langsung pingsan. Pas digigit-gigit juga, itu permen masih pingsan dan gak bisa digigit. Teman-teman, besok insya Allah kakak akan unboxing permen unik Yupi ini. Ini permen unik Yupi versi murah, cuman 1000 rupiah, kita simpan ya. Akhirnya permen itu bisa sadar. Si permen Yupi itu pun langsung berterima kasih tuh sama si Gigi. Oke teman-teman, masih ada 2 lagi permen uniknya. Permen unik yang pertama adalah Crispy Pillow. Baru, Crispy Pillow isi lebih banyak. Harga hanya 1000 rupiah. Tapi yang ini versi standar ya teman-teman, bukan yang 1000-an. Crispy Pillow, crispy di luar, creamy di dalam. Yuk cari di toko terdekat. Dan yang terakhir adalah sari gandum. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Teman-teman, mari kita lihat isinya. Tara, kita lihat teman-teman. Miki-miki. Kak, kok itu bukan sari gandum sih kakak? Iya teman-teman, sari gandum ini hanya dusnya saja. Isinya es krim. Está muy feliz, ella baila con mi ritmo, ella se ve. Walah kakak, kakak ada-ada saja. Iya maaf.
selanjutnya kita lihat. Wow, apa ini? Ice cream semangka. Selanjutnya adalah ice cream nanas. Baby shark, mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do. Baiklah teman-teman, insya Allah besok kita unboxing ice cream ini. Sekian dari kakak, semoga bermanfaat. Dadah, assalamualaikum.